Ya, halo semuanya, kembali bersama aku Urfani. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang info anime Kaguya-sama Love is War. Dan baru aja anime ini selesai dengan ending yang sangat mantap dan bikin kita senyum-senyum sendiri, atau bisa juga bikin kita jungkir balik karena ya gimana gitu endingnya, bikin kita senang-senang sendiri. Dimana endingnya itu Kaguya nyatain perasaannya ke Shirogane dengan Kisu. Wah gila sih, episode 12 ini ditutup dengan ending yang sangat bikin-bikin kita puas. Setelah sekian lamanya, akhirnya mereka nyatain perasaannya. Tapi sayang banget ya, anime Kaguya S3 sudah berakhir di sini. Sampai episode 12 saja. Cukup sedih sih, karena animenya itu bagus banget dan seru untuk ditonton. Tapi di sini aku kira nggak bakal ada lanjutannya. Dan pas aku lihat di Twitternya, tiba-tiba mereka memutuskan untuk lanjutin ini anime. Wah, apa nggak tambah senang tuh? Ditutupin dengan ending yang bikin kita jungkir balik, dan ditambah dengan info kalau ada kelanjutannya. Wah, ini bikin seneng banget sih. Tapi di sini belum dikasih tahu sih dalam bentuk apa. Soalnya mereka cuma kasih tahu infonya aja kalau anime ini ada kelanjutannya. Jadi kita nggak tahu ini S4 apa enggak, atau movie atau OVA. Tapi pasti ini S4 sih. Kalau dilanjut dengan S4 bakal seru banget dan parah banget ceritanya. Bagus untuk dinanti-nantikan. Yang baca manganya pasti tau lah ya. Jadi kapan tayang S4-nya? Kalau diprediksi 1 tahun lagi sih, atau 2 tahun lagi. Antara 2023 sama 2024. Ditunggu aja. Ini sudah resmi kok, anime Kaguya ada lanjutannya. Dan oke, makasih yang udah nonton video ini. Jika kalian suka, di like aja. Dan oke, bye-bye.